kita menemukan boneka Woogie-Woogie yang asli. Hai teman-teman, selamat datang di channel Melobi. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya dulu teman-teman. Dan jangan lupa untuk di-subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Melobi ya. Terima kasih. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Melobi. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Yee. Dan di video kali ini teman-teman, Melobi dan Pogoyeng akan coba mainkan game Poppy Playtime. Lihat tuh teman-teman, sangat menyeramkan, mana mati lampu lagi. Pogoyeng pengen jadi apa? Pengen jadi sekretarisnya Pogoyeng ya. Jadi di episode kali ini kita akan coba menjelajahi pabrik pembuatan Poppy yang udah tutup teman-teman. Katanya di sini para pekerjanya dimakan oleh Poppy, boneka yang sangat menyeramkan. Kalian jangan terkecoh oleh senyumannya yang sangat imut. Kalau dibuka giginya sangat tajam-tajam. Dia benar-benar boneka yang sangat mengerikan. Tapi sebelum kita lanjutkan episode kali ini, ada baiknya kalau kalian like dulu teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk di-subscribe. Subscribe sekarang juga karena semuanya itu gratis. Jadi apa yang kalian tunggu? Tinggal pencet tombol subscribe-nya. Let's go, Pogoyeng. Kita mulai permainannya Poppy Playtime. Tapi sayangnya di sini Melobi nggak bisa melihat wajahnya atau tubuhnya Melobi teman-teman ya. Ini benar-benar mirip seperti lobby di game aslinya teman-teman ya. Jadi ini adalah game adaptasi dari game PC. Di sini ada gift shop, ada toko. Ayo Pogoyeng, kita akan pergi ke toko. Oh iya, Melobi ingat di sini ada kereta ini sebagai kodenya teman-teman. Dan di sini banyak sekali mainan-mainan. Bisa diambil nggak ya? Dan kenapa nyala lampu di sini yang nyala teman-teman? Di situ mati lampu kocek. Oke, kita akan coba ambil mainannya. Nggak bisa teman-teman. Dan di sini warnanya hijau, pink, kuning, merah ya. Melobi akan menghafalnya. Dan di sini ada komputer, ada kode yang lainnya kah? Kayaknya nggak ada. Dan ini benar-benar mirip banget teman-teman. Let's go Pogoyeng, kita akan pergi ke sebelah sana. Nah, di sini ada ruangan security-nya. Kita akan masuk ke dalam dan kita akan pasang hijau, pink, kuning, merah dan kita enter. Kebuka kah teman? Kok nggak kebuka? Salah kayaknya nih Pogoyeng. Coba Pogoyeng bukain po. Bener kan Pogoyeng? Kita akan lihat saja teman-temannya. Semoga aja kodenya Pogoyeng bener nih. Nah, akhirnya udah kebuka. Yeay, Pogoyeng hebat. Dan di sini seharusnya ada grepeknya teman-teman. Tapi kok kagak ada? Di mana nih? Ada ayam geprek nggak setidaknya? Nggak nyambung banget gitu kan? Bayangkan di sini ada TV masih menyala teman-teman, tapi nggak ada channelnya. Kita lihat dulu apakah ada grepeknya di sini. Seharusnya di sini kita mengambil grepek yang ada di sini teman-teman ya. Mungkin aja udah ada yang ngambil nih po. Wah, bahaya banget. Ayo Pogoyeng, kita keluar dari tempat ini. Nah, seharusnya grepek membantu kita untuk menyelesaikan misi-misinya teman-teman ya. Let's go Pogoyeng. Oh my mom, di sana ada boneka Poppy-nya. Welcome to apa nih teman-teman? Gak ada sambungannya. Oh, playtime. Ini mungkin ruangan bermainnya Pogoyeng. Dan di sini ada jalur kereta dan ini dia Poppy-nya. Wah, ngeri banget. Tubuhnya besar banget ya. Kita kayak sebesar kakinya doang nih teman-teman. Ayo Pogoyeng, kita jalan dulu. Di sini ada testing, bisa dibuka kah? Kayaknya nggak bisa pintunya. Ayo sini Pogoyeng, sini. Kita lihat dulu di sini ada power. Oh, kita akan menyalakan listrik yang ada di sini kalau nggak salah ya. Tapi kita membutuhkan kunci Pogoyeng. Kuncinya di mana Po? Oh, Pogoyeng tahu ya di mana Pogoyeng. Ayo tunjukkan kepada Melobi. Di situ ada kafeteria teman-teman. Itu adalah kantin di sebelah sana ya. Dan oh, di teater sini. Oke, kita akan coba buka pintunya dulu. Nah, udah terbuka. Wow, ini kayak bioskop gitu ya. Ya iyalah bioskop ini, kocak. Oke, kita langsung saja kita cari kuncinya. Oh, di sini Pogoyeng, Pogoyeng sini. Ada kuncinya, kita mendapatkannya. Yeay, let's go Pogoyeng. Kita akan membuka pintu yang ada di sini. Kita masuk ke dalam. Apakah ada Woogie-Woogie-nya? Kayaknya belum ada deh. Dan di sini ada foto. Ini kisi misi kalau nggak salah teman-teman ya. Kisi misi Don't Play Play Bosku. Dan ini benar-benar mirip banget seperti game aslinya. Kalau nggak salah nanti kita akan melilitkan sebuah kabel di sini teman-teman ya. Tapi kayaknya nggak akan semirip di game aslinya deh. Dan di sini door opener. Oke, kita akan coba pencet tombolnya. Ayo Pogoyeng, udah dipencet. Langsung kita lihat dulu pintu apa yang udah terbuka teman-teman ya. Apakah masih ada Poppy-nya? Oh, masih ada teman-teman. Berarti aman nih pintunya. Pintu mana? Kok nggak ada yang terbuka? Oh, pintu ini teman-teman. Melobi tadi pencet lagi dan ternyata pintunya udah terbuka ya. Let's go Pogoyeng. Pogoyeng nggak takut nih Pogoyeng dan Poppy. Hati-hati, kapalnya Pogoyeng bisa dimakan sama Poppy-nya. Pintu ini nggak bisa dibuka dan di sini jalannya terhalang. Oh, kita lewat sini Pogoyeng. Mari kita masuk ke dalam.
gelap dan mapnya benar-benar sangat gelap banget ya, kagak ada lampu nih. Udah ditutup soalnya udah 10 tahun lebih katanya teman-teman ya. Di sini ada foto dari boneka Wugi-Wugi teman-teman, kita masuk ke dalam. Oke, aman teman-teman. Dan di sini ada sebuah kardus, oke, box-box gitu. Dan ini box-box dari boneka Wugi-Wuginya. Tapi enggak ada apa-apanya nih, Mpo Geng. Ayo Mpo Geng, kita jalan lagi, Mpo. Di sini ada pintu, bisa dibukakah tombol ini? Bukan rupanya. Di sini ada TV, tapi enggak ada channelnya juga. Kita akan coba minggir-minggir kocak, kita naik ke atas ini. Ayo Mpo Geng, kita naik ke atas. Dan di sini ini pabriknya, teman-teman. Dan apa yang akan kita lakukan di sini? Di situ ada pintu, Mpo Geng. Sini Mpo Geng, find the key. Bentar dulu, find the key di mana ya? Kita harus cari kunci nih, teman-teman. Kunci, kunci. Apakah ini bukan, teman-teman? Wow, di sana ada kepala dari Wugi-Wuginya, teman-teman. Benar-benar sangat mengerikan, Mpo. Tapi kayaknya dia nggak hidup ya. Hidup nggak sih? Kita coba deketin dulu, teman-teman. Kayaknya nggak hidup ya. Oke, nggak hidup rupanya, teman-teman. Oh, di sana ada kuncinya, Mpo Geng. Lebih melihatnya. Ini dia, kita mendapatkannya. Langsung kita buka pintu yang ada di sini, Mpo Geng. Jalannya semakin gelap. Ini kalau nggak salah di dalam gamenya kita lari-lari di sini sambil dikejar Wugi-Wugi, teman-teman ya. Tapi apakah kita akan dikejar oleh Wugi-Wuginya? Mana dia? Ini apa? Ada boneka teddy bear. Oh, ini si Freddy, teman-teman. Jangan situ, Mpo. Jalannya ketutup tuh. Lewat sini ada dua jalur. Lewat mana ya? Apakah lewat sini? Kita coba dulu. Kita masuk dan di sini ada boneka Wugi-Wuginya. Ya, jalannya buntu, Mpo. Salah jalan. Seharusnya kita lewat sini, teman-teman. Nah, semoga aja bener nih. Oke, jalannya benar, teman-teman. Yeay, kita udah berada di dalam pabrik pembuatan dari Wugi-Wuginya. Di sini ada tombol, bisa dipencet kah? Kayaknya nggak bisa. Dan di sini ada sebuah pintu, Mpo Geng. Ayo Mpo Geng, masuk ke dalam sini. Itu apa? Ngagetin aja. Kita menemukan boneka Wugi-Wugi yang asli. Dia bisa gerak. Oh my mom. Apakah dia akan memakan kita, Mpo Geng? Mana lagi Mpo Geng? Mpo Geng nggak dimakan kan? Aman kayaknya Mpo Geng. Hai, kalau kita jalan bisa meninggoy nggak ya? Takutnya meninggoy nih. Ayo Mpo Geng, lewat sini Mpo. Jangan dideketin, nanti kita bisa meninggoy. Kita lewat sini mungkin, teman-teman, jalannya di sini. Oke, ini jalannya mungkinnya salah, kocak. Jalan buntu. Kita bisa masuk ke dalam sana nggak ya? Kayaknya nggak bisa, teman-teman. Wugi-Wuginya tapi ada di sebelah situ. Ayo, ayo sini Mpo Geng, sini-sini. Kita akan coba mencari jalan yang lain, teman-teman. Lewat sini mungkin. Oke, jalannya gelap. Ayo Mpo Geng, kita dikejar sama Wugi-Wuginya, teman-teman. Oh my mom. Apakah kita akan meninggoy? Kaget, lebih kocak. No, 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 no. No. Mpo Geng dimakan Wugi-Wuginya. No, no, no. No, no, no. No, no. Lebih dimakan Wugi-Wugi. Oke, kita pergi ke game berikutnya. Soalnya yang tadi Melby lihat lagi di YouTube, ternyatanya gitu doang, teman-teman ya. Tapi katanya ada updatean, nanti katanya ada map yang kedua. Nah, kita tunggu aja. Semoga keren sih, teman-teman. Oke, kita udah berada di dalam game yang baru. Di situ ada foto Poppy yang asli, teman-teman ya. Kalau yang ini Wugi-Wugi, bukan si Poppy nih. Dan mapnya terang nih, kayak gini dong. Dan kita bisa melihat tubuhnya Melby. Dan di sini ada keretanya. Keretanya warna kuning, pink, dan biru. Diapal nih, Mpo Geng. Let's go, kita buka pintunya. Ini udah rame banget yang ingin masuk ke dalam pabrik. Warnanya tadi apa ya? Bentar dulu. Kuning, pink, dan biru. Lebih lupa. Kuning, pink, dan biru. Kita enter. Boom. Kok nggak bisa kuning, pink, dan biru? Enter. Nggak bisa juga nih. Mungkin biru, pink, dan kuning. Kita enter. Kok kagak bisa? Kuning, pink, dan biru. Kenapa sih, kocak? Aneh banget. Nah, akhirnya terbuka. Yeay. Ternyata enternya harus diklik-klik terus, teman-teman. Dan di sini ada grab pack-nya. Yiha. Lebih mendapatkannya bisa dipakai. Enggak, dorong, 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 dorong. Kagak bisa rupanya. Dan di sini ada si Wugi-Wugi. Kalau rame-rame kayak gini nggak menakutkan ya, lebih berani. Ayo sini Wugi-Wugi, duel kita. By one kita berdua sini kalau kau berani. Kayaknya dia nggak berani deh. Ayo Mpo Geng, ikuti Melby. Katanya di sini ada morphnya. Nah, di atas sana, teman-teman. Dan di sini kenapa wajah kita hilang, kocak? Bayangkan. Dan di sini ada patung kisi-misi dan Wugi-Wugi tapi pakai celana. Kagak cocok gitu. Bayangkan. Celana cewek lagi yang sampai di paha, teman-teman. Benar-benar sangat aneh banget Wugi-Wuginya. Ini jadi nggak nyeremin, teman-teman ya. Melainkan jadi happy nih kita mainnya. Dan di sini ada modnya. Lebih akan jadi Wugi-Wugi. Tapi kenapa nggak bisa dicoba? Oh, kita akan coba mob remover dulu. Dan kita gunakan ini dia. Melby menjadi Wugi-Wugi. Kita remover. Ya, malah hilang. Kirain akan menghilangkan Melby. Nah, ini dia. Melby menjadi bebek Wugi-Wugi. Keren kan? Dan Mpo Geng menjadi robot. Ha ha.
Oke, kita akan coba ganti lagi menjadi dinosaur. Ini dia, ada si mainan dinosaurus. Dan yang Pogge menjadi Woogie-Woogie-nya. Kita dance bisa nggak? Kita coba dulu ngedance, teman-teman. Ya, ini dia. Ey. Ini malah kayak pakai kostum badut doang, teman-teman. Bayangkan. Ayo, Pogge, kita jalan lagi. Di situ ada pintu tadi Melobi lihat, teman-teman. Dan di sini adalah mesin-mesin pembuatan dari boneka Woogie-Woogie-nya, ya. Nah, ini dia pintunya. Dan di sini ada pintu power. Dan di sini ada pintu juga. Ini ruangan apa kita masuk ke dalam? Mungkin aja ada sesuatu, teman-teman. Oke, kita akan lihat sampai di sini ada ruangan. Wow, ada ruangan rahasia kayaknya nih, Pogoing. Melobi sampai di mana nih, teman-teman? Sini Pogoing. Kita akan coba lihat-lihat dulu di sini ada pintu kah bisa dibuka? Kayaknya nggak bisa. Dan kita lewat ke sebelah sini. Apakah di sini ada sesuatu? Oke, di sini ada sesuatu. Mungkin ayam Pogoing jalan ke bawah dan di sini ada boneka Woogie-Woogie yang udah keluar dari boxnya ya. Tapi mereka nggak bisa gerak, nggak bisa ngekill juga, teman-teman. Ayam Pogeng, kita jalan lagi dan di sana ada Woogie-Woogie lagi. Di sini ada mob remover. Oke, dan di sini ada mob baru yaitu kucing. Keren juga ternyata hanya mob doang di sini. Ya, kirain ada sesuatu. Dan kalian lihat nih kucing lidahnya panjang banget. Tapi lucu teman-teman ya. Dan dia berwarna biru, baru kali ini lebih melihat kucing warna biru. Kalau kalian punya kucing warna apa nih, komentar di bawah. Dan di sini juga ada ruangan power. Di sini juga ada morph yang bisa kalian gunakan, teman-teman. Nah, kita akan coba naik ke atas. Ini dia morphnya. Ayo naik. Ya, susah banget. Kita coba sekali lagi. Nah, semoga aja berhasil nyangkut lagi nih Melobi. Susah banget. Tungguin Melobi, Mpo. Kita naik. Ya. Nah, berhasil kah? Minggir dong, Pogoye. Jangan menghalangi Melobi. Oh, monyetnya Melobi menghalangi. Ya ampun. Tuh, jadi nggak bisa. Oh, bisa. Nah, kirain nggak bisa. Dan sekarang kita menjadi visi-misi. Foya-foya, don't play-play. Bosku, lucu banget kan? Tapi yang asli menyeramkan sih, teman-teman, kayak sana tuh. Tapi itu juga masih lucu, belum yang asli. Oke, sekarang kita akan coba masuk. Tadi pintunya kebuka deh perasaan. Oh, dipencet yang tangan ini. Let's go, Pogoing, kita masuk ke dalam. Di sini, oh, permainannya dimulai. Dan di sana ada Woogie-Woogie-nya kabur, Pogoing. Waduh. Lebih ditabrak, awas, Pogoing, lari, Pogoing. No! Meninggoy. Di sini kita disuruh lari. Itu dia Woogie-Woogie-nya di belakang dong. Kabur Pogoing. Dia akan mengejar. Nggak mengejar sih, mereka malah memakan player-player yang ada di sana, teman-teman ya. Kita jalan lagi Pogoing. Gini dia, kita masuk ke dalam pabriknya yang semakin dalam, teman-teman. Di sini ada jalur, kita coba sebelah kiri. Oke, wow. Kabur. Ah, ada Woogie-Woogie-nya Pogoing. Kita kabur Pogoing. Mana lagi? Oh, itu Pogoing. Ayo Pogoing lewat sini, Pogoing. Kita lewat mana ini terus saja. Mungkin teman-teman kita lewat jalur ini lagi terus. Wow, kita sampai di mana? Di sini ada darat, teman-teman. Dan di sini kayaknya ada ruangan lagi deh. Kita coba masuk ke dalam dan oh my mom, itu dia Woogie-Woogie-nya Pogoing. Kabur. Kabur Pogoing. Cepat Pogoing. Kita akan lewat sini mungkin teman-teman dan oh my mom, hati-hati Pogoing, di sini jalannya hanya kecil, jangan dorong-dorongan dong. Oh, itu dia jalan akhir kita, teman-teman, karena di dalam game aslinya kita disuruh mencari logo bunga yang besar ini, teman-teman ya. Kita masuk ke dalam. Wow, ruangan apakah yang akan kita temukan nanti? Kita akan terus-terus jalan, teman-teman. Di sini ada kode mirip banget seperti game aslinya. Di sini nomor 3 dan warna putih. Dan mana lagi? Oh, ini dia ada biru 1 dan mana lagi? Pogoing, kok kagak ada. Hanya 2 doang nih. Kita coba saja biru 1 dan warna putih. Enter. Oke, bisakah? Kok kagak bisa. Oh, di sana rupanya ada 2, teman-teman. Biru, orange, dan putih. Biru, orange, dan putih. Kita enter. Nah, terbuka. Dan ini dia. Yeay, kita berhasil menamatkan game Woogie-Woogie-nya. Di sini ada Poppy, ngagetin aja Anda. Anda ku selamatkan, jangan ngagetin ya. Dan di sini pintu kacanya udah terbuka. Ngapain ngagetin lagi deh. Dan di sini ada morph-nya juga. Kita akan menggunakan morph dari Poppy. Keren banget, teman-teman. Ini benar-benar mirip seperti game aslinya ya. Dan kita jadi Poppy, teman-teman. Dan ya teman-teman, mungkin cukup sekian dari episode kali ini. Dan kalau kalian suka seperti biasa, jangan lupa untuk pencet tombol like-nya, komen, dan di subscribe. Bye bye.